Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Buzi di materi IPA. Kali ini kita akan belajar cara memelihara kesehatan organ pernapasan. Berikut beberapa cara yang dapat kita lakukan. Pertama, makan makanan yang bergizi seperti sayur dan buah. Memakan sayur dan buah akan meningkatkan daya tahan tubuh kita sehingga kuman, bakteri, dan virus tidak dapat menyerang tubuh kita. Hindari pula mengkonsumsi banyak gula dan bahan kimia yang terkandung dalam makanan. Kedua, berolahraga teratur karena olahraga melatih alat-alat pernapasan agar dapat bekerja dengan baik. Contoh olahraga yang paling baik untuk organ pernapasan seperti renang dan jalan kaki. Ketiga, istirahat yang cukup dan posisi tidur yang benar. Posisi tidur yang menyehatkan adalah posisi tidur miring ke kanan, sedangkan posisi tidur yang harus dihindari adalah posisi tidur tengkurap. Keempat, menggunakan masker jika berada di lingkungan yang kotor dan banyak polusi. Kelima, membersihkan rongga hidung secara teratur. Rongga hidung memiliki bulu-bulu halus yang berfungsi menyaring kotoran yang masuk ketika bernafas. Keenam, memeriksa kesehatan pernapasan ke dokter secara teratur, terutama jika terjadi hal-hal yang mengganggu pernapasan, seperti sesak napas. Cukup sekian pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.